Oke, kembali lagi di channel Mio Foto Vlog. Jadi kali ini kita mau ngabuburit bareng Motai Moto Vlog ada di depan. Kali ini dia pakai yang Beat karena kebetulan udah lama yang nggak dipakai. Jadi sehari-harinya cuma dihidupin doang, nggak pernah dipakai kemana ya. Jadi untuk ngabuburit kali ini kita mau ke Cilat. Mungkin untuk orang Parahyang tahu, jadi Cilat itu mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi sebenarnya itu sawah, cuma kalau misalkan di musim hujan, jadi itu airnya meluap banjir. Yang kalau misalkan orang nggak tahu itu. Itu kayak danau ya. Jadi untuk beberapa hari ke belakang cuacanya sangat cocok sekali untuk orang-orang ngabuburit. Jadi cuacanya cerah. Jadi kalau suasana sore hari menjelang berbuka puasa untuk wilayah Padaherang, terutama Padaherang kotanya dekat Alfamart di sini, kemudian ke arah Cilat, itu pasti rame orang-orang ngabuburit. Oke, jadi kita udah sampai di daerah Cilat yang tepatnya di Desa Paledah, Kecamatan Padaherang. Dan untuk di Cilat itu sendiri biasanya digunakan orang untuk mancing, dan ada juga wahana wisata bebek-bebekan. Itu merupakan hasil kerjasama pemerintah desa setempat dengan Karang Taruna. Oke, nanti bisa dilihat ya. Jadi kebetulan untuk sekarang ini kan lagi musim hujan, jadi airnya itu meluap ya, agak banyak debit airnya. Nah, bisa dilihat sendiri tuh. Ini kalau misalkan dilihat dari dataran tinggi, ini kayak danau ya, kayak laut. Nah, ini bebek-bebekan. Jadi untuk para
mancing mania. Nah, bagi yang suka mancing, ini bisa menjadi rekomendasi buat mengisi waktu buka. Biasanya untuk bulan puasa, jalan di sini di Cilat sering digunakan para ngabers untuk balapan, tapi sekarang kayaknya nggak boleh ya, karena untuk waktu sore hari itu biasanya banyak pengendara yang berlalang untuk ngabuburit, jadi sangat tidak direkomendasikan buat balapan. Anjir, tapi ayan mau balapan ini. Masih banyak ya, Matt. Ramenya, eh. Rame. Oke, jadi berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 6. Aduh, anjir, ayo papa lapan nih, Pak. Iya. Ya, merasakan masyarakat kieu ya. Mohon untuk aparat setempat, jadi untuk diamankan ini daerah Cilat. Jadi kalau misalkan pas dari arah berlawanan ada misalkan sepeda motor atau apa, kan nggak tahu, jadi aduh bahaya ini kan jalan umum, kemudian pas lagi rame-ramenya pada saat menjelang buka puasa, jadi aduh sangat disayangkan sekali. Oke. Jadi berhubung sudah menunjukkan pukul 6 dan hanya beberapa menit lagi menjelang buka puasa. Isinya pisan Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum.